satelit mata-mata milik Rusia gagal mendarat kembali ke bumi pada Rabu 20 Oktober. Terbakar bak meteor jatuh di langit malam Midwest Amerika. Peristiwa itu dilihat banyak orang dan terekam kamera ponsel milik warga. Sejauh ini, American Meteor Society atau AMS telah menerima lebih dari 180 laporan terkait penampakan bola api mulai dari Tennessee hingga utara Michigan. AMS telah mengunggah video penampakan bola api tersebut, di mana rekaman didapat dari beberapa orang pengamat termasuk video 27 detik yang diambil oleh Langit Chris Johnson di Port Gratiot Township. Penampakan bola api itu terjadi pukul 00.43. Waktu yang diperkirakan tepat, Kosmos 2551 melewati wilayah tersebut dan dalam jendela ketidakpastian waktu masuk kembali diberikan oleh Space Force. MC Dowell, astronom dan satelit pelacak yang berbasis di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics dalam sebuah postingan di Twitter. Kosmos 2551 adalah satelit mata-mata Rusia yang diluncurkan pada 9 September 2021. Namun, satelit itu tampaknya gagal mengorbit tak lama usai diluncurkan. Dalam tweet MC Dowell pada 18 Oktober mencatat bahwa Kosmos 2551 diperkirakan akan memasuki atmosfer bumi sehari setelah diluncurkan dan ternyata perkiraan itu meleset. Beruntung, Kosmos 2551 yang terbakar tidak membahayakan orang-orang sebab satelit itu hanya punya berat 500 kg. Dengan begitu, kemungkinan tidak ada puing-puing satelit yang akan mencapai tanah. Insiden jatuhnya sampah antariksa ke atmosfer akan semakin sering karena umat manusia meluncurkan banyak satelit ke orbit. Para ahli khawatir, ledakan satelit ini tidak terkendali dan bisa membahayakan manusia di bumi jika puing antariksa sampai mendarat ke pemukiman warga.